Keluar. Sudah keluar menunya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di sekolahan ya. Ada ujian ANBK online. Dan biasanya menemukan yang namanya error ya, error 402. Ini itu dikarenakan apa? Dikarenakan file Exambro-nya ataupun aplikasinya itu lama. Ya, sekali lagi itu filenya ataupun aplikasinya yang lama. Harus menggunakan Exambro yang baru. Sekarang itu bulan Oktober tahun 2021 ya. Ini bagaimana, apakah bisa? Bisa. Oke, ini semuanya masih kosong dan ada satu yang sudah saya install. Ini. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah menggunakan file yang baru. Oke, saya. Sekarang kita akan install yang baru. Betul. Ya. Paling mudah kalian masuk ke file ataupun aplikasi ANBK ya, login. Tapi biar lebih cepat nanti saya kasih linknya saja. Ini hapus yang lama. ANBK yang baru ya. Biar kalian ini cari bitnya. Copy. Oh, sekarang sini. Kita masuk, kita buka satu persatu. Kalian menggunakan sistem bit yang berapa? Windows 64 ataupun 32 bit. Terus yang terpenting sebelum kalian membuka Exambro ini tidak boleh mengaktifkan yang namanya antivirus. Ini versinya tidak bisa karena ini menggunakan file 64 bit, sedangkan yang dipakai adalah 32 bit. Ya, ini sekarang kita menggunakan 64 bit ya. Kita send ke desktop saja biar mudah. Nah, ini ya, kita buka sekarang. Tunggu prosesnya. Nah, semuanya tercentang hijau, 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 alias ya support lah. Tinggal kita klik run. Apakah muncul 402? Kita lihat. Karena ini sudah menggunakan aplikasi yang baru, kemungkinan itu tidak akan keluar error. Nah, sudah keluar menunya ya. Jadi intinya semua itu karena aplikasinya yang update dan mungkin punya kalian belum update. Dan jika ingin aplikasi update itu harus masuk ke program ataupun apa link dari ANBK tersebut ya. Jangan download di Google gitu. Karena semuanya itu tidak akan update kecuali di link di link asli ANBK-nya. Oke ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat mengerjakan.